Kelompok yang melakukan perang kelompok itu melakukan pelemparan busur sampai dengan bom molotov ke kendaraan termasuk anggota yang melakukan penyisiran. Satu kios yang isinya ada jualan baju dan lain-lain itu terbakar, namun kemudian kami melakukan pemadaman menggunakan AWC. Satu anggota dari Direktorat Samapta Polda juga terkena busur di bagian sebelah kiri, cuma alhamdulillah tidak tembus karena menggunakan